kenyataan yang tidak ada pada saat ini sekarang. Mas Roy maksudnya? Ya. Ya gimana? Nah, namanya gimana, Pak? Sebentar. Orang tersebut dibela-belain tidak melakukan aktivitas seperti biasanya demi memantapkan dan menyempurnakan niat hati untuk menyerang kalian berempat. Kalian berempat loh ya, meskipun di dalam rumah ini banyak orang, tapi yang dituju adalah kalian berempat. Malam kemarin dia merelakan aktivitasnya tidak dilakukan demi menyempurnakan serangan untuk kalian, dan hasilnya yang satu sudah benar-benar sempurna, yaitu punya siapa, Re? Nah, tempat dimana bol itu sudah ditanam, saya akan menunjukkan kepada kalian. Ayo ikutin saya, yuk. Mana Mbak Sariman? Bi, bentar. Kok bentuk yang ngono iki opo? Itu apa maksudnya, Mbak? Enggak dulu aja. Keluar masuk. Aman, Bu. Merah piye? Ini, Mbak. Ini menandanya kemarin malam pas kalian enggak di rumah. Itu kok berhasil satu. Merah-merah itu apa, Mbak? Maksudnya apa? Ayo balik-balik duduk sana, Mas. Wih, Mbak. Masuk, Kak. Ayo cak duduk sana lagi. Dah, itu ke bawah. Besar kan pengen getol lah, ya. Kasih kainnya doang, Mbak. Kenapa, Dik? Tuangin ke tangan saya, ya. Kasih kain. Kayak ngesok apa, Mbak? Ibaratnya gini. Kamu lagi namu ke rumah orang. Iya, Mbak. Orangnya itu udah dengan baik ngasih syukuran kopi panas buat kamu. Iya. Diantara ke kamu. Iya. Dengan
gelas dan apa yang piring kecil. Nah, setelah sampai di kamu itu langsung dikerucukin. Gitu. Cuma kayak gitu mas juga tuh. Tak kira ini tidak kita pakai ini gitu. Dibongkar. Sama kayak yang tadi mah. Yang sudah disempurnakan serangannya. Rayhan Abdullah. Oh. Jadi Mas Rey gara-gara ini, Mbah. Sakitnya itu. Nah, darah ini dari mana? Dari mana? Darah ini adalah darah ayam yang sudah ditumbalkan untuk seserahan proses menyerang kalian. Waduh. Enggak, Bah. Itu sebenarnya siapa sih, Bah, yang naruh itu? Nah, paranane saiki, Bah. Enggak tahu. Hah? Yuk. Nanti malah. Sekarwane sisa nadung arep, Bah. Enggak, Bah. Aja wani silit wedi rai. Nggak berani sebenarnya, maaf kalian. Iya. Belanang yurang, ini caranya ubah. Aku kan, ini berani. Man, ini udah, capa. Sebenarnya untuk mendatangi orang itu pun tidak sulit. Kalau bagi kalian nggak sulit mendatangi kedua orang itu, kan sangat mudah. Tapi jangan sabar. Seperti ini saja. Gimana, Pak? Saya akan kembali. Yang jelas, pohon-pohon yang sudah ditanamkan semuanya sudah terbongkar kalian. Maksudnya udah. Gak akan ngepek ya, Pak? Ya, untuk nama yang sudah disempurnakan ini nanti saya bisa panggilkan Avo Smith untuk menanganinya. Oh, cici. Ya. Siap. Ya sudah, yang penting pesan saya sabar. Gih, Pak. Mau dia berbuat apa, seperti apa kepada kalian, kalian tetap sabar. Cik. Dan biar Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membalasnya. Amin. Ya. Oke, siap. Kalian untuk mendatangi orang itu pun sangat mudah loh. Tapi sudah, tidak perlu didatangi. Oke. Sudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Rey udah kena, Mas. Tadi kan cuma 3. Iya. Nah, satunya ternyata itu sudah ditanamkan kemarin dan berhasil menyerang Mas Rey itu. Pantesan. Kok mau sehat-sehat wae kok tahu-tahu. Lah iya. Tapi ini, Mas. Tenang aja. Nanti Mas Rey akan disembuhkan atau diobati sama Eyang Albur Semit. Mau kesini nanti. Bisa ya. Tadi Mbah Sariman ngomongnya kayak gitu. Ada.
ada lagi yang tersisa enggak? Udah. Mungkin ada nama yang lain mas yang belum ditemui. Udah, cuma 4 itu aja tadi katanya mas. Sudah. Yang penting semuanya sudah ketemu buhulnya, kalian yang sabar aja gitu Mas Arman. Tak tanyain siapa yang naruh juga udah gak perlu tahu. Yang penting kalian sabar gitu. Berarti kalau begitu ada kemungkinan sebenarnya Mas Arman tahu? Pasti. Kalau gak terus kalian? Enggak. Udah, kita malam ini gak usah kemana-mana dulu aja. Kita jagain Mas Ri aja ya. Oke, okay, udah. Kita masuk-masuk. Oke. Okay. Udah yuk. Tuh nanti dibuang atau di apa? Coba ya. Ya Allah, tegomen. Gua. Ya.